Al-Fatiha. Bab panitia bab yo, bab panit. Gini gue sesuai fotokopi ini gue wonten. Mohon kepake Gus. Niku di depan tuh ada halaman. Nah, niku ayo diwaca sesuai bab kejejer Gus Hana, budon halaman niku sama saya iku. Sing nom-nom ya, tapi kena sapa jelusi tok terserah jenengan niku. Gus Hana jelas jenengan. Ari. Bentuk kitab lumayan gratis ono halamane wis. Ora ono buka bersama, lha kok nang ngenteni buka ora, koyo gak jam 5 tak kodhe mulai jam 5 seperempat. Wah, sake Kang Ali no. Oh, ten kersane jenengan mung kok manajemen tak dudohno kok malah judane kiye top ana jeneng. Dudohno nah halamane pun kecekel kersane. 281. Mun kula batas ya, Pak. Mun mangke 281 wis bab iki lho gone gosane. Wis. Nomo. Sini-sini wong seno. Ya ora ana bukane kene ora wah ngel-ngelo wong ribet kok. Wah aku ora tau undangan buka bersama gelem gak akan basa-basi. Ya kalau mau matur Pak Najib ya, jadi sebetulnya beberapa tradisi kita itu ada di kitab-kitab dulu. Ya ini karangan Imam Sa'roni. Ya kalau was ya. Wa fi dzalika fawaidu minha itilaful qulub wa minha kasratul barokah fir rizqi wal madad wa minha imtithalu amri syari' sallallahu alaihi wasallam. Wa idza khudzalika anna wa tabaraka ta'ala amarna bi iqamati din wa adami tafarruqi fihi. Wala astaqimu apa dzalika illa bi tilafil qulub. Campure ati utawa tutute ati. Wala tata'al fal qulub ghaliban illa bil istima' alat to'am. Jadi adat makan-makan itu wis kunane kuno ya. Ora rokokan bab mangan. Oh. Artinya adat Jawa nak ketemu ya makan-makan. Wae fi kuli makanin makan. Saibil makan. Saibil makan. Mal makanan. Ya mal makanan. Jadi ini mohon clear ke sana ini sekarang itu kisah Roni kuno nih. Ya jadi jelas wala tata' laful qulub waliban illa bil istima' ala to'am wal ihsan illa ba'din ba'do. Terus wala Allah ba'do dalik yartabitu qalbu ma'aka idha at'am tahu aktaro minir tibatihi ma'aka idha soleh tamahu jama'atan. Masyarakat buk udang jak mangan kebuli luweh mengenang timbang buk jak sholat jama'ah suwi-suwi ku malang geremeng. Lho boten iki lho jelas lho. Aksara minir tibatihi maka idza sholaita ma'hu jama'atan wa aksabtahu al ajra. Dadi timbang kenangan bocah wiridan suwengi, bocah mangan kebuli ngopi-ngopi ku dikenang. Woi Gus Nabi ana dijak ngopi. Jadi kayak berkat. Boten iki lho tak vire ora aku bagai gawe. Apa bocah babon sing nom ngalah buanter bab. Semula iku lho wala tata lafu al qulubu. Jadi konco ngopi lebih teringat timbang konco jamaah dari Imam Sa'roni. Lho tapi masalahnya di daerah awam kan kita butuh itu. Aja bidah lho mau iki cerita ngono mbok terapno ning Kudus ya mau ngakeh. Tapi iki kan kenangan dakwah. Nabi itu ngislamno wong Arab. Iku apa? Aslimu fa inna Muhammadan a'tani atau aman la yasal faqa. Masyhur. Ono wong desa jalo apa dikai-dikai terus do Islam apa? Ayo do Islam Muhammad ngekeki aku atau aman layak salfaqah ngekeki gayane wong sing ra wedi kire dikak sampe sahabat sing saleh-saleh iri dadi kunane kunung saleh ora untuk irinan niki luwe saleh kok mboten jenengan sukani niku saleh pas-pasan jenengan sukani iki mane wis ra butuh servis nah iku ra butuh servis dadi normale wis kiye-kiye niku jeneng kudu diterlantar ora usah buka bersama mergo imane wis ra butuh servis Kang Ali lah ora kuat kita gitu. Ngurusnya aku tau yang ngali murah yang berkopi, gedang goreng jelas wala'alla ba'don nas yarta bitu kolbu ma'aka idha at'am tahu
aktaro minir tibatihi ma'aka idha soleta ma'ahu jama'at. Mulanya kabeh kafaratu dhunub au itamun fi yaumin di masuk. Orang-orang kafaratu dhunub bentuknya kan istighosa. Mesti bentuknya itamu to'am, itamu sitina miskinan kata-kata. Itamu asyarati masakin, sengene-ngene min awsatima tutimuna ahlikum au kiswa. Orang-orang kafaratu dhunub wong dijak istighosa. Lho maksudnya nak kowe dosa kafaratu dhunub mikir keimangan niku semenenge ra karuan. Wis dosa ngajak wong fikir, ayo istighosah bareng. Wah. Wow. Ya clear ya iki ya. Mboten sampean ora kudu anut aku, pokoke ngerti nek iku ana takbire mboten ora kudu anut aku. Terus pira bab urate bab sesuai ning kopian, Pak. Ya Mas satu. Nggih. Bariki kita pepek Gus, wis tenyati ngamalku ya, ngamal Ramadan. Wis tak wis dikai kitab sik dono halamane tak spidol dhewe. Mboten kula mboten ngongkon santri kula, tak lakoni dhewe. Kula kandha wek bojo kula, tak sanggup mati dek ngamal wek iki kudus. Wah, ora dudono halamane golek ide, ora ketemu. Wis kakean mikir ekonomi wis. Mikir anak putus. Ampun, wis ketemu, Jong. Wakana sen. 51 ya, Bab. Wakana semon kepake ke sana, ampun kula. Wakana Syekh Abdul Hasan Asyadili yaqulu katsiran li ashabi a'linu bi ta'atikum idharan li ubudiyatikum kama yatadzaharu khairukum bil ma'asi. Jadi serap penting zaman akhir gak usah bakas khumul, gak usah bakas wedi riya. Taat harus kita maklumatkan karena orang lain sudah maklumatkan maksiat. Ayo wong dangdutan wong buka aurat wani panggung kowe maca kitab rawani. Suwane ini keliru Allah. Biasa manusia ora keliru. Cara banafek kajen. Kon mulang ra gelem ban. Ini ceritane Mbak Nafi. Kenapa Pak ra gelem mulang jare iki ajen? Kula wedi salah. Wedi salah iku sombong, ora nabi kok. Ora salah. Jadi memaksakan enggak salah iku sombong, wong ra nabi kok kepengen ora salah. Nyongkone wong ku kan ra mulang ku tak waduk mergo wedi salah. Nek cara iki ajen ora, wedi salah iku sombong, ora nabi kok maksa ora salah. Biasa aja lah, biar jaga akhir itu. Maksudnya salaman ya, salah sito, sakura salah sito, salah kabe. Ya tapi nak bener kabe ya, rasa mukso bener. Orang Imam Ghazali, orang Nabi kok mukso. Emang ada loto, ya cocok. Harus loto manisan. Ini mau guru dalik. Ya mahal usaha barang jadi kiki. Gus kok mahal loto manisan toh, ya mahal usaha. Ya tambahin mau guru dalik. Terus-terusannya wa alaikum bil iklam linnas bima manahakumullah minal ulum wal ma'arif. Orang lain bangga bernaung baik partai tertentu, bangga kenal pejabat tertentu. Kowe kudu bangga kenal Mbah Sa'roni, kenal Kiai-Kiai Soleh, bangga kenal Mbah Sunan Kudus. Maksudnya tunjukkan kalau kita ini ghoniyun nafsi bil Qur'an wa bil ilmi wa bil kona'ah. Orang lain bangga di Alphard, kita bangga punya kona'ah. Orang lain iso seneng wisata ning gone Cina ning gone Hawe ning kita seneng wisata religi ya ning gone patok ana ketuane. Pokoke tunjukno kalau kita ini enggak kalah nikmat lho jadi jelas sih. Ben enggak kalah yo jor-jor tarung yo wis. Riyen Gusana niki cerita teng kitab kita. Ana ulama ku senengane munggah dhuwur gunung. Terus ngomong ngene, Ainal muluk fi hadzal ladah masyhur. Ainal muluk fiadillah, raja ada apanya dibandingkan nikmatan yang saya dapat. Rojo cik mikir rakyat, nak salah dikontrol wong. Semuanya ngontrol aku sopo jadap ini aman. Walhasil itu, sementing ada perlawanan. Jangan sampai kita ini melihat mereka lebih mendapat nikmat. Pokoknya tetap latamudernah aynaika ilama matta'nabihi azwajaminhum zahrotal hayati dunya linaftinahum fi. Kita tetap yakin warisku robbika khairu aku diskurapik kaki roatul Quran wa tahajud wa hakada wa hakada. Lha iku umumno nek kowe nglakoni ngono ri, umumno. Umumno nek kowe bibar munajat us filat datin wes la tu takayyaf wa la ta'lamu nafsu ma fi lahum min qurrati ayun. Ben urip iku kepenak. Lha kula mboten sombong Pak Najib lho, dosen-dosen profesor-profesor teng UI teng ngene UGM sebenarnya konsultasi kula. Pak, Pak, caranya bahagia Kak Jinan gimana? Carane dadi kiai, lah carane jadi kiai qanaah. Lho rektor kok emang ngaji kula. Yo sampeyan nek tak critani kok penak iku hidup. Ya penak ora piye.
Ya jadi wa alaikum bil iklam linnas bima manahakumullah minal urum war ma'alif. Kita punya qanaah, kita taladud bi dzikri, taladud bil Qur'an. Mulane cari Imam Syafi'i Gus Ana mungkin kalau di Gus mungkin beda. Tapi nek Imam Syafi'i nanti ngendikan malam ya taghanna bil Qur'an fa laysa minni ilam yastaghni. Wong duwe Qur'an kok kepengen dek nikmat liyane. Iku laysa minni. Malam ya taghanna bil Qur'an fa laysa ilam yastaghni bil Qur'an. Fatola baghairahu tapi sing istina iktifaan bil Qur'an walam yatlub ghairahu. Dadi pokoke duwe Qur'an di segala-galane ya wis. Ono wong di Alphard, ono wong jadi presiden, para menteri, gak penting kabeh aku duwe Qur'an. Ya Qur'an itu bisa hifdzan, bisa dirosatan, bisa fikhan, bisa. Ya itu yang mungkin kadang kita beda kan. Sebenarnya wong seneng Qur'an itu ndak harus nyun saya wapal itu ndak harus. Buktine zaman Nabi Sugeng ketika motivasi sahabat perang ya ahlul Qur'an, ya ahlul suratil Baqarah. Misalnya tiang sholat, dia Qur'ani karena wa aqimus sholat. Dia zakat berarti Qur'ani karena ngelakoni wa atus zakat. Fa innal Qur'an huwa al-matluwu mushaf wal ma'mul bih kayak kita zakat berarti ahlul Qur'an. Makanya Nabi dulu kalau manggil sahabatnya ya ahlul suratil Baqarah. Ma'anahum la yafadu suratil Baqarah. Kadang manggil ya autiru ya ahlul Qur'an. Ma'ana kula sahabin Nabi la yasubi hafidil Qur'an. Tidak semuanya hafal Qur'an. Tapi tetap manggil ya ahlul Qur'an. Makanya ini nasa'i dinia kan faman amila bil Qur'an fawa min ahli wa ilam yafadhu. Ya ya coba ketika kita ngekei warisan di Zakari misu hadil unsain itu kan ainul Qur'an. Cuma sing amalan bil makna. Nah, yang baca itu namanya baca lafadznya. Yang baca lafadznya ya al-qari bil Qur'an, yang mengamalkan juga al-amil bil Qur'an. Artinya fakullu hada yusamma ahlul Qur'an. Itu sing kadang-kadang bahasa ini mulai hilang karena terus ada dominasi ya hafid hamil. Hamil hamil wis aduh repot nanti Jawa mari kaduk. Dhisik kuwi ana hafalatul Qur'an ana hufadzul hadis. Saya ingin menghamil kan mateng jadi terus. Hafidz kan isen, kalau kesana tidak ada hamil kan isen, mau perkoro kan. Kebien, ya. Kebien fi adz fi hamal. Hamalatil Quran. Karena dulu itu yang hadis itu kufat, kufat hafidz. Kalau yang hamil itu khusus Quran. Jadi istilah Jawa. Ya, ada di Jawa. Berkoro, wow, no hamil mateng jadi apa? Darah ini ngenyak kiai hafidz malah perkoro kan. Tapi pernah ada ke sana yang dikatakan ahlul Qur'an imma qiraatan wa imma amalan wa imma kata wa kata. Kayak tadi Nabi manggil sahabat itu ya ahlul Qur'an autiru ya ahlul Qur'an. Padahal zaman itu yang hafal Qur'an itu kan hanya sekitar 7 sahabat. Yang hafal bil kuliah itu kan hanya 7. Karena tadi Qur'an ngendikan wa atu zakat, fakullu man atas zakat fawa min ahlil Qur'an. Wa kullu ma tarakal ma'asi wa tarakaz zina wa kata kan didawi pengiran wala taqrabu zina. Terus dia maqrab zina. Ya sudah dia ahlul Qur'an. Tapi sekarang bahasa ahlul Qur'an kan khusus tadi wa hamalatul Qur'an gue ini. Pemenang saya hafal baris bareng baris ke bawah ke atas. Aku ngomong ini ke sana. Nak ki ngapal baris, gua hafal papat cetakane sampean tak genti jebule baris telu. Aneh-aneh, nak seneng Qur'an ya seneng tafsir ta fikih seneng ngapal apa? Buar ya cetakane dirubah aku apok. Lha sampean cek nih hadis-hadis kan autiru ya ahlul Qur'an. Wis jelas. Sampean delok nih Said Abdul Haddad masalah Qur'an nih gone nyasoe dini aja. Faqulu man amila bil Qur'an wa tamara bil Qur'an sama ahlul Qur'an wa illam yahfad. Maksudnya gini loh. Sing diarani ahli Qur'an qiraatan ya ada, tajwidan ya ada, amalan ya kulo nate panas ini pengalaman kulo ditanya sama kita sauk wangi waroi kita harus mewali cara orang hasut sidik nu wali tapi ya biasa orang soleh kadang hasut sidik sidik es kunani kuno kayak tadi mu'alaf di KI yang konten orang soleh niki kulo wes soleh untuk sidik kurang pati soleh untuk agai es kunani kuno orang soleh hasut sidik sidik es kunani kuno ya terus apa tadi bab sing cerita wo Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad itu kan cerita tentang definisi wong sing nglakoni napa Qur'an. Nggih sing nglakoni Qur'an. Kan banyak orang yang terbentuk oleh Qur'an kayak itianu zakat. Iqomatus iqomatus. Ketika seseorang duwe problem di utang, di amuk bojone, di amuk tanggane, dia sabar itu kan implementasi ilal ladzina sabar. Semua kita ini dibentuk Qur'an dari Said Abdul Haddad. Kita sampai sekarang begini itu dibentuk Qur'an. Jadi Quran itu sudah menjadi bagian coba fakulu muslimin taro kazina. Lika wali ta'ala kata
Fakulu muslimin taruh al fawahis di kalau ditaala kata. Fakulu man taruh riba di kalau ditaala kata. Pada rumah bagi aminar. Terus ada Quran mushafan, ada Quran amalan, ada Quran yang sudah jadi sibghah. Sibghah tawah man ahsanu min al-waisi. Wah itu lebih lebih Qurani karena dia hidupnya sudah masbuh, sudah sauripuripe dibentuk. Kaya kiai-kiai Pak Najib ono ahlul ma'asi sing tau macam-macam dikandani pi rasa putus asa rahmate jembar, lataknatu birrahmat. Nah, terus tahu-tahu sekarang Quran itu hanya diwakilkan sama yang hafid. Itu gak apa-apa yang tilawatan yang besok apa sih? Ini loh jajari loh, jajari ini kan orang bertanggung jawab, orang perkara taklim bertanggung jawab. Ya jadi wau kesana. Jadi sebetulnya yang bentuk kita itu sudah Quran. Ada Quran tilawatan, ada Quran maknan dari Imam Muzali, dari Imam Said Abdul Allah. Ketika orang istidlal bitauhid, coba njenengan ngaji ilmu kalam. Ilmu kalam itu dalilnya apa? Kulau kana ma'ahu alihatun kama yakulun atau kulau kana fihima alihatun illallahu la fasada. Jadi ada andekan Allah itu banyak, Tuhan banyak. Pasti ini enggak ada tartib, enggak ada nizam at-tartibi karena semuanya berebut wal ala ba'duhum ala ba'. Kemudian diijawantahkan jadi kitab. Sama fikih juga gitu. Ketika ngitung Muharram bin Nasab, ya karena hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti Muharram bin Nasab itu 7. Terus ada Muharram bin Radha wa ummahatukum allati ardhonakum wa akhwatukum binar radha. Terus ada Muharram karena musahara. Wa ummahatun nisaikum sama wa halailu abnaikum alladziina min aslam. Ada orang yang tidak punya dzatiyah haram tapi sedang milik orang wal musonatu menanis. Artinya dia tidak punya dhatiyah yang menjadi haram kita nikah. Problemnya hanya sedang milik orang. Itu jenis wal musonatu minan. Lu sampai ditulis fikih gitu itu bentukan apa coba? Kalau enggak bentukan Quran. Mulane kula nak mulang fikih tak omong kuwi ora usah cilik ati ora wong Quran, fikihmu iku ya Quran. Iddatul mutafa'an hadza juga kalau hamilan watul hamli. Mutolako kalau hamil ya watul hamli karena dewe apa wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlan. Ketika mutafan anha zaujuha iddah normal ya tarabbas nabi anfusina arba'ata asyuri wa asyuri. Nah terus tahu-tahu kita ini dijak goblok sing hafal Quran jenenge Quran sing iki wong fikih terus jare itu karane wong Quran mek wong fikih piye ana tukaran barang ana partai-partenan. Iku jahalah niku wis tak jamin ngono iku jahalah wis gara-gara fakultas niku. Gara-gara fakultas ada fakultas syariah. Akhirnya tukaran. Nah, sing rak mau sing sholat dadi ra sholat itu usul din. Iya. Sampat. Sing karpi ya tidak bertanggung jawab tentang mbok ra paham pokoke ra apa-apa. Sebenarnya tidak wah kultural lho. Dipilah-pilah ini kelar. Ya repot. Jadi repot ke sana kita harus ngalahi lah bahwa ini harus dihentikan, tradisi itu harus dihentikan. Semua orang yang terbentuk Quran itu ya jadi ahlul Quran. Lo coba orang fikih nulis apa? Muharram bin Nasab ada 7. Ya jelas urutannya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus ada Muharram bin Radha wa ummahatukum allati ardhonakum wa akhwatukum minar radha. Ada Muharram bil musahara. Ketika Anda nikah istri saat ini juga mertuanya Muharram bil musahara. Wa ummahatun nisaikum. Ya terus sampai wa halail. Terus ada yang tidak ada itu semua tapi sedang milik orang lain. Iku wal musonatu. Bojone wong lah terjemahane. Nah. Duh, ora ditindih keto asline. Kusak wis talem kusuk malah. Dadi maksudku lho konstruksi ini harus utuh gitu. Terus kiai-kiai fikih nerangno iku secara maknan, sing kiai Quran nerangno secara tajwid. Lu susah ya opo sih saling takdim saling ngakon iku susah ya opo ini. Memangnya fikih itu produknya siapa? Nah, betul produknya Quran, produknya sapa? Ana iddah ngene, watul hamli iddah iku apa salah sata athari itu kan pengganti kata salah sata kuru. Karena fat kuru ora terkenal terus ifang fikih muni salah satu atharin. Sebetulnya ya tarabbas tabi anfusihinna salah sata kuru.
Terus bahasa tarobus gak terkenal, fakih ganti ida ya tarobus Nabi Anusin arba'at asyurim wasro. Terus ditulis fa'idatul mutafa'an hazaujuha arba'at asyurim wa. Itu kan mengganti kata ya tarobus, nah karena ini gak terkenal di fakih kan buat nanti istilah tarobus. Terus ngerti-ngerti, iku Gus ahli Quran, iku ahli fakih, tapi lagi rata-rata mbakmu. Pulih provokator. Kan buat nanti masalah. Ketika wong faraid muni lidha kari misu khadil ben saya. Cara wong Jawa iku rong kondongan iki, cara wong kuno iku nek sak gendong sak pikulan. Sak gendong sak pikulan. Itu kan lu karuan. Ya dados iki kersane ngerti lah. Ya, jadi semua orang yang ya sama wong pokrol cerita nikmate. Sebetulnya dia yang ngakoni wa ma binikmati rabbika fahadis. Wong liya diundang Gus dihormati salami tempel. Santri wis melarat ra diundang Gus diundang kebo kadang. Tapi dene dene nikmat ngopi dangak-dangak sewenang era karuan kaya dunya wae. Malah ngrasani ngene, ora enak dadi Gus kudu khusuk kene bebas. Wis tak kowe muni ngono las mending ridho mbek pangeran. Timbang kremang-kremang meng asut ta. Lah timbang kremang-kremang meng asut mendingan papoh lah sementing syukur wis. Itu juga dibentuk Quran wa amma bi nikmati rabbika. Jadi sing dadi mantune kiye seneng mergo entuk derajat. Sing ora dadi mantune kiye seneng bebas. Penak kan. Sementing aja maksiat ngono tok wis. Pokoke penak lah anut Quran ku penak, gak ribet. Nah iku waalaikum bil iklam linnas bima manahakum wa minal ulum wal ma'arif. Terus piro, Bang? 474. Empat. Oh, sing nahi mongkar. Ya niki sing kula sering cerita nggih. Dadi nahi mungkar sing terkira kan maru aminkum mungkaron fal ghayruhu. Utune apa? Bili ya dise. Biati fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati. Tapi kan redaksi itu kan menunjukkan ada tahyir bil qalbi. Ada tahyir bil qalbi. Tapi selama ini kiai-kiai Indonesia itu tahyir bil qalbi itu bentuk penyerahan. Wis rakyat naik dikandani terus nyerah. Sing penting ingkar bil kalau sementing kowe dhewe budu ahli maasi atau budul maksiat. Nah cara kita pikir salah rek. Tahyir bil qalbi kowe metode muntek, metode sosial muntek, akal entek terus tawajuh ning pangeran sungkem, kau mbok tirakati wis dadi saleh. Iku jenenge tahyir bil qalbi. Nah kula waca nggih. Fa ya tawajjahu ahaduhum bi qalbihi ila Allah azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar. Wis ketemu rek. Wis ketemu saya. Faya tawajjahu ahaduhum biqalbi ila Allah fi tahyiri dzalikal munkar fayakufu dzalimu an dzulmi wa syaribul khamri an syurbi fahada wa tahyir hakikatan. Dadi nek dikandani api-apian ra kenek metode apa entek sungkem munajat mek pangeran delalah baro kae munajatem ditampa sing biasa syaribul khamri yakufu an syurbil khamri sing biasa maksiat yo biasa dzalim yakufu an dzulmi baro kae ditirakat. Saya kira orang metode rakasil malah rapat neh, berokokan ngopi-ngopi. Gak kasil diuji meneh, bintoti metode meneh. Jadi itimat alal akal. Wali bisa orang. Sekuat ika kandani rakenek terus munajat. Cara Sunan Bunang terus itikaf nengoni pas sujudkan. Munajat omah dikomi fa'indahum layak lamun. Kita ini bener Imam Sa'roni bang. Bukti ini ketika Nabi metode rokfah enggak. Nabi layinul janib, khofdul janah. Pasti ku gak mandi. Tapi ketika Nabi Allahumma aizal Islam bi Umar, Umar dadi apik. Wama hidi kaumi fa innahum la ya'lamun dadi apik. Artine ati ku kena khitab tahyir ora kok malah nyerah. Dadi ta mriki selama ini sing terkenal kan nyerah ora jek. Sasa. Yo ora ono buka lho kok jan ngus prapat do mulai dadi wah saking Kang Ali kok sing ngudak ngatek tenang ya kan. Ya iki clear ya cara kula ngoten nggih kersane mboten
Lu kan jelas secara sejarah coba Umar itu kadang yang api-apian rakena Islamnya karena apa? Nabi berdoa kan Umar Izzal Islam Bik Umar beberapa wali-wali kan ngoten nyun sewu kan banyak yang risik di Sabangan dikandani ora kena sekene tirakat tawajjuh ila Allah dalah dirubah wali cara beliau apa fa yakufu dzalim apa apa coba iku sing fa tawajjuh ahadum bi qalbi wes kok ana tok kok diterusna dhewe ning halaman-halaman. Nah, niki critane ngeten, kula nu gak ada adat Pak Najib berso banget. Nah, imam-imam yang kapundhut di tanggal-tanggal itu karena imam-imam ra NU, banyak ra tak gawe istilah khol. Tapi tak gawe ayamu imam ayamu Hujjatul Islam Al-Ghazali, ayamu imamina napa Syafi'i. Lah Imam Bukhari ku kapundhute malam Lailatul Id kan kula mboten mungkin di acara malam Lailatul Id. Nah, tapi niki kula badhe waos biografi ini Imam Bukhari karena beliau kapundhute itu malam Lailatul apa? Id. Malam napa Lailatul Id. Apa bagi bagi Pak Amit. Amit amit. Nah, sing sepo-sepo saya kayak ya. Periksa bu sama. Putu-putu guys, ngasih kelompok permanen kata. Nah, apa saja mesti. Dan bukan alhamdulillah berhasil. Kan itu istilah pangeran wa zakirhum bi ayyamillah itu kan istilah resmi. Mudah kepanggih. Aku fotokopi iki. Ya dadi kula baleni nggih Imam Bukhari itu wafat malam Lailatul Id. Nggih malam bodo. Malam bodo. Nah, kan gak mungkin di acara teng mriki kok wah menara iso tutup. Nah intine ngaten yang di sini masalah ngaten. Kula kan bolak-balik matur teng ya teng Pak Najib teng Gus Yana sedanten. Kena seneng uang, gua cuma ngundang. Mari ribet. Jadi Imam Bukhari itu orang top. Beliau orang Uzbek. Kalau sekarang tu Uzbek. Beliau itu ngaji teng Medina sampai alim alama jadi al muhaddis al kabir. Bareng terkenal Gus Ari. Udah di simbol kebanggaannya masyarakat Bukhara. Dulu namanya Bukhara. Disambut, datang ke wali Bukhara itu disambut. Itu sepanjang jalan tu semuanya tu khimah, semuanya tu tenda untuk nyambut beliau. Bareng piyambak yang pun mulang, wali Bukhari manggil Gus ngundang. Tolong jenengan rawuh di istana untuk baca Bukhari. Imam Bukhari nganggo konstitusi ilmu. Al ilmu yukta layati. Ya ilmu yukta wa layati. Gak kerso. Terus fakana sababal wahsyah. Wali ini kecewa oleh penghormatan kaya ngono diundang ragil. Lan kula sore ngomong teng santri-santri, aku lho mulang kowe 10 tahun, gara-gara ke ngundang nek kamu ora teko terus gedhe ngaku, khidmatku 10 tahun ku ilang. Mbok ukur apik ora nak ngundang kawinmu aku teko. Mulane tak mulai ku awakku, kula dhewe ora tau ngundang wong, kali bapak ora ngundang. Kula sering kandha bojo kula, nak mati langsung pendem ora undangan. Ribet dong ora mesti mandi ngrameni ya ngono. Ingkana musinan. Ingkana musinan. Oleh darani soleh cek ditalek. Soleh-soleh tenan darani ingkana. Nyek wot. Ya guyon tapi tenanan aku guyon. Maksud kula niku. Ya guyon. Iku lho Gus Ari. Dadi gara-gara ngundang itu dadi sababal. Wah. Wes ah, kowe de kanca apik 10 tahun. Terus anake lahir rambut tilik utawa mantu rambut tilik. Langsung ana wah. Segampang itu hilangi jasanya karena karep ngundang. Iku sirine kena apa kula ora tau ngundang. Tapi sing biasa ngundang ya keben urusane, tapi pernah ada sejarah Imam Bukhari ku di masalah mbek Walil Bukhari gara-gara itu ngundang ora teko. Imam Bukhari tetap kekeh innila udilul ilma wala ahmiluhu ila babis salatin. Walil amri ngotot aku walil amri. Wis tau penghormatan kok ya. Itu jadi sababal wahsyah. Terus kedua, Pak Jani wali amri mun sempat saya, Gus. Ya wis nak ngono anak-anakku ben teko ning omahmu mulang, tapi ulang khusus. Imam Khori ngotot, ilmu iku gak barokah, ayakhus saqoman duna kaumin. Nak gelem melok ngaji umum.
Lama kok kotok ya, Mbak Bukhari kotok. Seneng lah sing kotok-kotok, Mbak Bukhari bodoh kotok. Ya kula waca Arab ya mohon. Rujuu ila Bukhara wa ma faqa abena wa bena amiriha amiri Bukhara wa matta sala bidzalika min wafati. Qala Ahmad bin Mansur Asy-Syirazi lama rusya Abu Abdillah ila Bukhara nusibat lahu al-Qubab ala farsakhir minal balad wastaqbalahu amatu ahli balad. Jadi semua tenda dipasang sepanjang jalan, semuanya menyambut wastaqbalahu amatu ahli balad hatta lam yabqa mazkur. Terus wanu sira alaihi darahim badanan. Jadi kunane kuno ni fabaki amuddatan. Jadi kunane kuno bentuk penghormatan ono sawur-sawuran dhuwit. Mboten maksudte penghormatan dadi dhuwit jeblok-jeblok. Ben kedatangan Imam Bukhari nggo berkah mergo kabeh wong iso njupuk dhuwit sing diceblok ternyata nggih kuno. Nusira digelar Gusti sebar-sebar. Mau nak 100 dolaran wis lumayan kan sing kere-kere ini. Kiye ini iso rebutan 100 dolar. Yang ini mulanya kesunatannya Raja, dan ini ada rebutan, 100 dolar riskan waduh ngilangi muruan untuk 100 dolar di Bang Joko muruaran tuh. Ya kok bisa ada Pak, ini ngerti ya, ya ngerti kuno, ada Jawa ya. Nah ini Jawa mau sapi lahir ya kayak cilik itu anggaran sapi kelahiran disiram ya, mobil ya, waduh mobil ya gak bisa cerita kuno, kenapa Pak? Ini gak, mobil ya? Tuku mobil. Lah iya, receh iku ben kang ngali ra melok rebutan. Lah nek 100 dolar ya atuk ilang muruk ae. Enggak boten nak temri nak teng narukan niku sapi kelahiran wong tuku mobil anyar isih disabur. Cacili-cilik tapi. Ya ternyata ono lho. Ya kok ono gambarane. Nah, terus fabaqiya mudatan semua waqa'a bin Amir fil khuruj Bukhara fa kharaja ila Bekan. Waqala gunya fi tarikhi Samit Ahmad bin Muhammad yaqul Samit terus ba asal Amir Khalid bin Ahmad Az-Zuhali wali Bukhara. Ya, Khalid bin Ahmad wali Bukhara ila Muhammad bin Ismail. An ahmil ilayya kitabal jami' wa tarikh li asma'a minka. Padahal iki wis sopan. Kula minta jenengan rawuh teng istana kula li asma'a minka supaya saya ngaji sama jenengan. Jawab Imam Bukhari, faqala Muhammad bin Ismail li Rasulih kullahu inni la udhillul ilma wa la ahmiluhu ila abwabis salatin fa in kanat lahu hajatun ila syai'in minhu fal yahdurni fi masjidi aku ne la fi dari. Wah, mubalig saiki ning ngene ya takut bala wah payu. Ora usah anut jare sak gak makomem. Wah, ben tutup rezekine. Lho sing ngundang presiden lho iki, wali Bukhara ora terima camat lho. Ilmu jangi ya apa muni li asma amin gak apa ngaji. Coba praktek nori, nak diundang RT teko ae. Iya, iki ae Imam Bukhari. Nak jare bangun ngene. Iku ra Imam Bukhari, wong kowe ra Imam Bukhari. Lah ora gelem ngulang ngene-ngene iki. Iku ra Imam Bukhari, wong kowe ra Imam Bukhari. Cacak. Tahu lah bisa mulut gue sarat tuh sementing gue tahu lah kok ini karena bukan membuat ini kisah yang paling ngeri ini kisah yang perlu dicatat lan kalau sering matur tentang Pak Najib tentang tiang-tiang sing dekatku nak iso jo ngundang aku perkara nih wah buat api oki to sudah langit yang kepentingan ngundang rata kau terus bina gue masih ikut. Lho kula biasa Gus ngomong-ngomong tentang santai-santai. Aku lho ngapi kowe 10 tahun. Tak pulang aku ya lomo apian. Terus kowe kawin aku ora teko, kowe langsung ana saya. Ya iku koyo kejadian Imam Bukhara niku trauma mbek jare Imam Bukhara dihormati wali Bukhara koyo ngono, digekno khiyam ngene-ngene. Bareng diaturi ra kersa rawuh terus niki diterangaken faka nasababal wahsyah. Niku Pak Najib bin Fi Masjid ya Fidari fa lam yujib ka hada fa anta sultanun fa manna min al-ajl yakuna li udrin tawa ya anni la tumul qal fa kana sababal wahsati bainahuma ay fa kana ma waqa bainahuma iku sababal wahsya. Dadi kena nggo pengalaman ke sana angger seneng wong kok kakean karep ngundang mesti sababal wahsya tak jamin. Ya karena kan acara gedhen bayangno Gus Pak Rawus gak teko kawin gedhen terus tetep wahsya. Lah kecuali undangan kan urusan ngaji, wasara-wasara penting ra buka bersama kan gak apa-apa. Tapi nek undangan wis mejane ditata, kursi dikemuli.
bayangno dipinare ego sari, ego sari jebule ra teko. Kon yo muanggal nyewa dur muati. Rut-rut kok. Lah kula ki pengalaman niku panas. Kula bolak-balik, kula niku keluarga Lirboyo pelosok anak kerap. Kula nak jenengan ndang teko, nek mboten ndurut ampun. Jadi Gustaf ingin udang kula teng pelosok ngutus Mbak Jamil. Mbak Jamil ra nelpon, rawuh tenar. Lah Mbak Jamil pinara isra iso nara wani naruh nang aku mobil ambulan waduh mate nek kula. Iki ra ngundang gak ngongkon aku Mbak Jamil. Waduh. Gustaf yang ngono nelpon. Aku iki kancane abangmu iki ra ngundang ngongkon waduh. Wah mana ya, wah ya sih, gengga 6.5 nembung setengah maksa. Ya jadi ki pengalaman ya sih yo, jadi nak ngundang jadi sababal wahsyah karena uangmu mesti dua versi kan dua khayal dirawiki gitu bareng gak teko tetap sababal wahsyah. Dan ini gue pulau pengalaman supaya ilmu itu kita jaga besar. Terutama tiang-tiang sing alim alama sing jaga ilmu diusahakan lah, jangan ada acara sosial. Di toko-toko kula gesari, mboten wani-wani tenan utang. Angger acara nek toko-toko kula kan kula terkenal lah ning toko mesti teko. Biasanya nek acara kiai nak dituruti kan kena telu, Gus. Akad yo kiyaine, wakil keluarga kiyaine kok nembu sing nganten misalnya untuk Magelang yo kiyaine. Bangku mau kiai nganggur tapi yo. Ayo telu iki milih sitok nggih akad mawon. Yes. Akad tok barang langsung bali. Dibahane kula naif, nanae wis teko kon maro omahku. Nah itu kan ya rata-rata santri kok ini pun terus teko ngangkat balik dan itu sudah di tradisi teng naruhan sehingga aku mboten terganggu tapi hak kulcer kesampean jadi mandrani kulon anak IPS teko terus aja ngundang aku kurang tolong dino orang dino nyancang kiai jenis pokoknya acara kurang saja mau parani asal aku yang ngomong ya teko karena kayak ngomong sejarah seminggu nyancang wong loh tapi kulon itu nyun saya buatan sombong nih Gus Ari kulon itu terkenal ikhlas Gus Ari jadi wong kampung kira tersinggung jadi usah acara kawin gede lagi. Ya apa nggak mau ngerawani itu dulu, sebab di dalam tuh kurang aja. Gus anak kalau kawin gus anak kata yo parah. Bukan apa-apa Gus anak, jaga konstitusi ilmu supaya semuanya itu demi ilmu, nggak ada wasa. Lu tahu gak tau kalau dengan cikgu lo, lu tahu gak ini muhabbat, tahu gak wah kesemua doa miramu lah. Karena tuh sebenarnya ilmu nggak ada sababal wasa. Lu sak keramat Imam Bukhari itu hormati kalau gara-gara undangan jadi sababal wasa. Pokoknya di rumah aku. Iku gue pengalaman sedih gue rasa anut iki gue ramah bukori mau ini biasa wae. Cuma iki ilmu diwaca wae cocok rasa cocok diwaca wae. Waqala al hakim sami itu Muhammad bin Abbas kal sami itu Abu Bakar bin Marjakul karena sababu mufarokati Abi Abdul Bukhari al Balad anak Khalid bin Ahmad bin Khalifah bin Dari saalu ayah duro manzilahu fayakro atareh wal jame ala waladi famtana amin dalik. Jadi gue waqal la yasauni an akhusa bisama'i qauman duna qaumin akharin walhasil dadi alime ngono ambek muhibbin sing wis fanatik mawon gara-gara rarawuh dadi mas masalah lan kula suwun wis kula nyuwun sering matur temen aja wis aku wis pokoke maca Bukhari istani ati hormat Mbah Sunan Kudus nah Mbah Sunan Kudus kan rawani kecewa yen ambek sing urip-urip ngene kan beto mutung-mutung wae. Iki gue ilmu guys, betapa sosial rentan. Ya betapa sosial itu rentan. Lha iku mau terima undangan, bayangno nek terus kiai ini utang duit ra nyaur, investasi bodong. Kiai seneng muhibin duit investasi jebule iku masalah. Koy opo? Utawa apa umroh lewat kiai terus ra situ. Kok zaman yo mualim ngoten kan terus dadi prahara betek. Ngene iki wasane ora takbir. Dalem dan terus akhirnya wah sah nanti tak biri ya udah tak biri lah emang dan terus wah sah sekadung pinter kecelakaan risiko terus lu nyuwun sewu Pak Maruf Amin wakil presiden ngundang kulo 4 kali tak turuti pisan itu karena pakai acara sehkolnya Kiai Nawawi di Malang nggak tak turuti di Surabaya enggak sesuai Pak Maruf ngerti Gus Bah itu suka Kiai Nawawi undang di hallnya Kiai Nawawi saya datang akhirnya kulo teko aku teko dengan Pak Maruf, kalau negani saya nawai betul betul. Ya, aku sudah tahu, saya sudah dapat laporan. Ya bagus lah. Lu tekodek, Pak Maruf ngakoni keramat gue. Gara-gara beliau itu dengar-dengar dan yakin kalau saya nawai itu torekoe Qadiriyah. Do delalan gue, beliau itu golek kitab itu, gak ketemu delalan lagi, gue gak ada kitabnya. Masuk Agus kitabnya yang saya cari lama.
bukti kalau Sayyid Nawawi itu Al-Qadiri Masyruban dalam kitab Al-Qadiri Masyruban dalam kitab Bahjatul Wasail. Tak kawan. Dan beliau itu saking adabnya itu enggak dibukakan pas pampres, dibuka sendiri. Yang dari Gus Bak saya malah buka, ya buka. Aku kiai itu nyalangnya mbak Rafia itu Rafia elek. Wes sepuh mbak buka ya tak bernas. Dan ben khidmat ilmu jare itu. Sesuk tak ewangi suwi ra bebek. Sekolah mantur, ya nanti kalau sudah gak wakil presiden sering ngaji sendiri. Ya Pak, siap Bang. Ya kalau itu tetap ngaji, saya di situ baca tafsir Munir, ya tetap ngaji. Ya cerita wae ora. Enggak buka mulah lu yakin bahaya, enggak ngali, enggak usah susah ngali, tenang ae. Terus waqal al-khatib mun isani sempol guri, alinea kedua dari bawah. Waqal al-khatib akhbarana Ali bin Abi Hamid fi kitabi akhbaran Muhammad bin Maki sami'tu Abdullah bin Adam at-Tawaisi yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa huwa waqifun fi mawdi'in. Fasallamtu alaihi faradda alaihi salama faqultu ma wuqufuka ya huna ya Rasulullah qal anta biru Muhammad bin Ismail. Terus ketika beliau mau wafat niku nabi dipekno wali di pintu gerbang kampungnya Imam Bukhari. Ya di pintu gerbang kampungnya Imam napa? Ketika Rasulullah ditanya, "Kenapa engkau di sini ya Rasulullah? Aku ngenteni Muhammad bin Ismail." Berarti gamane ape wafate Imam Bukhari ditunggoni Kanjeng Nabi. Anta diru Muhammad bin Ismail. Terus qal falamma kana ba'da yamin balaghani mautu fa nadartu fa idzan huwa qad mata fi sa'a allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus waqala Mahib bin Sulaim kana dzalika lailata sabti lailata idil fitri sanata sittin wa khamsina wa mi'atin. Terus mulai ini kula matur teng Pak Najib karena malam Id itu enggak mungkin kita punya acara ayamul Imam Al-Bukhari wae nggo syarat. Karena kalau memaksakan jenenge takalluf kan. Padahal ngendikane Kanjeng Nabi ana wa atqiya ummati buru'a uminat takalluf. Ana wa atqiya ummati buru'a uminat takalluf. Malam Id di acara kan memaksakan. Tapi ojo terus malah yudroku kulo la yudroku kulo ya. Sudah ini tengah-tengah tetap hormat. Kebetulan anak-anak kula iku pengen blonjo ning Kudus ya yes, blonjo mepet guri aku tak ngaji mosok kiai melo blonjo aku ya pengen ning Medi Medi ya ngaji ya kok kata ya jel we ngegang ning ngono ben kok canom kon ra muruah lah Pak Najib cocok ora mikir muruah ah terus kula cocok ya. Wakadhalika qala al-Hasan bin Husain al-Bazzar fi tarikhi wafatih wa fiha ar-rakhahu Abdul Hasan bin ar-rakhahu bikin tarikh ar-rakha ya arikhun apa tarikhun wa fiha ar-rakhahu Abdul Husain bin Qani wa Abdul Husain bin Munadi wa Abu Sulaiman satrusi qala al-Hasan wa kanat muddatu umrihi isnataini wa sittina sana ila salasata asyara yawman tahummatu bi rahmati amin. Terus niki kula suwun bentuk penghormatan kula teng Imam Bukhari terus dadi pelajaran Gus nek seneng wong alim alamah iku jaga aja duwe sesuatu sing yurisul wahsah. Aja sampe dadi sesuatu sing yurisul wahsah. Hanya karena kita punya hadun nafsi. Lho kula mboten sombong kali. Sarang ro kabeh. Saya ini termasuk murid dekat Mbah Mun, termasuk. Saya itu enggak pernah sowan Mbah Mun. Tapi saya sering datang ke dalam Mbah Mun. Dan itu malah akhirnya dipuji sama Mbah Mun. Mbah Mun pas gerah ini cerita sama kan Yai sering gerah. Saya itu datang di sarang itu jagungan, sama ngerti toh dalam pinggir yai kan ada gon jagungan. Saya jagungan sama Gus Sofur sama Gus Gus di sini. Yai perso kalau saya datang. Karena saya kalau langsung sowan mungkin beliau lagi asik sama istrinya, sama cucunya, sama keluarga. Kalau saya datang kan mengganggu. Tapi kalau saya enggak datang itu guru saya, masa saya enggak peduli. Yaitu sing dimaksud walau andahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairallahum. Dulu orang-orang Arab itu kalau sowan Nabi, "Assalamualaikum ya Muhammad ya Rasulullah." Nabi mungkin fi suhli ahli. Tapi mereka ngenteni ning suffah. Kalau Nabi sudah keluar berarti milik publik walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairalah. Tapi kalau Nabi sedang di dalam, mungkin sedang dengan istri sama keluarga sama cucu, la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudana lakum. Lha itu tak praktek nontonan saya di sana. Ketika Yai wis mulai gerah nih cerita pribadi. Saya di situ jam 11 sampai setengah 2 Mas Fatah ngopi bae Gus Yofur. Jai ngelilir bah ijek se aku seneng ana bah ana wufur terus pas dalu jai bah kon rene sedilu aku tak turu tunggoni pas itu Bu Eni mun keluar putra-putranya jadi kita mutahayyak tapi ndak harus sok-sokan absen kaya wong politikus ya absen rai
ternyata bangun sen, itu adat sing bener yo kowe iku. Ya tadi gak ganggu tapi peduli. Lah dulu sahabat geng ngoten ke sana. Wong-wong Bani Tamim ra duwe etika, gersuan Nabi langsung totok assalamualaikum. Nah, sahabat gak ngenteni ning teras. Nah, Nabi keluar berarti milik kita. Ayo jeneng walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairallah. Kok tragedi sing mboten pantas tuh sering terjadi. Ya iku tindak 2 hari 3 hari. Tamu ngenteni suwi Mas Fata. Yai lagi rawuh dalam langsung assalamualaikum. Padahal yai mungkin butuh ke kamar mandi, butuh macam-macam. Jadi yai wong kok peduli. Ya karena Nabi dulu ya gitu. Apa dawuh pangeran tentang tamu-tamu ning Kanjeng Nabi? Wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fa yastahyi minkum. Ya, tema yang menentukan tamu itu sebetulnya yu'dzin nabiyya. Nabi kepengennya bakas akhirat, bakas ilmu, ceritani panen, buat ceritani macam-macam. Makanya saya sering cerita gini Pak Najib. Kiai Sedan itu kan fanatik masalah tamu, Kiai Rembang. Saya cerita gitu. Di Quran itu yang ada hatta tastanisu, bukan hatta tusalimu dulu, hatta tastanisu, sehingga kondisinya nyaman. Nyaman itu ukurannya gampang, tidak saling ganggu kata saya. Baru wa tusalimu ala ahliya aja ukurannya tastanisu. Lah ya istinas itu kan nyaman. Jadi kalau saya bertamu di Pak Najib itu ukurannya istinas dulu. Pas nganggur dah, pas asik ketemu orang dah. Lah ngomong saya diwali hatta tusalimu cocok stotak totok. Ukurannya salam sebenarnya Quran itu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu. Ukurannya itu istinas dulu. Wong kulo ini kisah nyata, ono suami istri tukaran. Sono tamu. Se, ngenteni tamu. Bareng bertamu mau duduk di sini. Ternyata tukaran juga gak ingin diganggu. Jadi suami istri mesra ya mau diganggu, tukaran ya mau. Karena ini lho iku nyata. Wong iku tanggoku. Cerita, cerita kulo. Wah aku sebingi tukaran, aku gak bisa terus lagi tengah-tengah tukaran ada tamu lali aku bener. Maksud gue ini gitu, jadi Quran gue kayak apa? Hebat ya, ukuran mertamu, ukurannya hatta tastanis. Soibul bet ingin kita ketemu dan suasananya gak ada apa-apa, baik-baik. Apalagi posisi kita dipanggil, kan jelas dia ingin ketemu. Jadi aku namanya tastanis, ngerasa nyaman. Aring, dia guna namanya aring. Aring itu pokoknya asik. Itu saja kalau sudah ketemu Nabi, dawuh sebut ya, pangeran. Wala musta'nisi nali hadis, kena jagoan bik Nabi aja asik. Ngomong Nabi ku rasa seneng jagoan Nabi ku parek pangeran kepen mun ajat, gua aja asik. Jagongan. Mulane kula agar ana ngaji jalan ngaji rasa sowan. Bangune kiai kancamu jagongan apa? Kiai yo kanca ngaji, dia kok kanca jagongan itu terang. Tapi kalau keramat lala sing ngaji tetap pakai orang sing tersinggung. Nggak apa yo ngaji rebus sama sekali gak ada yang tak peduli. Tapi sing ngaji tetap kuat. Bubar lah. Kue boleh kiai kue aku kangen. Lalu boleh kue santri kok kue gampang. Sebetulnya kalau niku guyon tapi bagus tetap dibentuk Quran. Karena Quran itu aturannya hatta tastanisu baru watu salimu. Ya mau lagi mesra mbek bojo mau diganggu wong lagi tukaran ternyata ya ora gelem. Bareng bertamu ne mulai. Mau di lampu aku ya lati akhire ora sida. Gua anjel tukaran ora tamat kok. Ya dados iki bentuk hormat kula teng Sunan Kudus, teng sedanten kiai-kiai Kudus, teng buyut-buyut kula nggih. Teng Pak Najib niki wonten Gus Ana, Gus Ari sedanten wonten Gus Nasi, Gus Rijas sedanten. Kitab ini kalau hadiahnya saya alamannya wau kalau mau matur Pak Najib ini aku nak rah tamat mau kita kok Pak Najib wau pun kalau diskusikan ternyata adat yang kita bentuk kalau nak ketemu makan-makan ada tamu jika makan itu ikhtilaf awal sarana ikhtilaf gak ngerti pun wau jenang ngerti 10 menit terus pamit wah iya kapan wau Pak Najib kesannya sempurna mau jenang nopo matur nopo aku lompat bagian dia ini bap aku di asli monggo santai-santai mawon iki saya wonten waktu 10 menit. Monggo panjenengan badhe matur-matur. Mari nggih tanggap. Mulaine kapan? Iku sing tak batesi sirone tenan lho Gus Ana. Wah, ngono. Iku
Itu semuanya itu adat kita, ternyata itu mudawan, ternyata dibukukan di tradisi-tradisi. Jadi kersane jenengan pirsa lah. Nggih, Imam Sa'roni itu kan muridnya Zakaria Al-Ansori, yang baik seangkatan mbek Imam Suyuti. Tapi terus populer guys, gara-gara nulis Mizan Kubro sama kitab ini terus populer. Makanya terus banyak kiai di asmani kiai Sa'roni itu ya karena Sa'roni ini, Sa'roni induk ini. Karena memang yang bongkar kejumutan Pak Nasi Gamah itu kiai Imam Sa'roni. Termasuk kejumutan Maus Bukhari. Ada orang protes sama Imam Sa'roni, itu Bukhari dibaca tapi gak diamalkan. Nafsu kiro'atihim amalunlah. Wong maca kitab hadis iku wis terus kagum mbek sifat-sifatine Nabi. Wis kira iso nglakoni lah. Ke maklumat ausofun Nabi alhamidah iku wis menang Islam. Misalnya kula penggaweane madharati ning wong tapi ngaji la dororo wala ajarane Nabi aja ngrugekno wong. Sehingga semua kesalahan umat Islam gak salah sing ngajarno. Ajarane tetep la dororo wala. Artine ngene, ilmu tetep barokah. Iki dari Imam Sa'roni. Ke mulang wis barokah, mengko ngenalno sifatuhu aljamilah, akhlakuhu alhamidah. Malah bakas ngelakoni orang lakoni itu urusan misalnya kula mulang tafsir misalnya kesana mulang tafsir cerita apa itu sopo zat sing asbaqo alaikum ni'amahu dhuhiro tau wabatin terus kesana reso syukur misalnya bahak reso syukur gak penting itu makhluk keliru Allah sementing kita maklumatkan ke semua orang bahwa itu siapa sing asbaqo alaikum ni'amahu dhuhiro tau wabatin apa itu sopo alladhi at'amahu minju wa amanahum minha ucara itu Imam Sa'roni fanatik wah mau diangin ternyata lu di sana tuh abu hurairah nanti tanya apa artinya gue ilmu nak reso ngelakon nafsu sama ihim lil ilmi amalun bi sekedar saling mendengar ilmu itu minongko jogo udah gak kades kalau ngaji Bukhari itu menoro paling gak uang ngerti nak asohul kutub baca kita bilang Bukhari terus uang rak kepikiran dengan gue hadis-hadis nyun sewu hadis di luar sana yang maudo ya wes menang kan ada cara gini wes wis menang gitu loh. Coba wong Islam udah seneng kanjeng Nabi baru kayak kiai-kiai. Dan itu tidak semuanya iso nglakoni. Sing mulang nih ora iso nglakoni. Misale la tahdhu farad dada miraron faqala la tahdhu padahal kiyene ngomak ngamuk. Paling kan tanggane kerasa ora koyo kanjeng Nabi. Tapi kan tetep wong kagum mek kanjeng Nabi kan? Iku wis menang kan maksudnya iku wis menang. Gak penting wong kagum mek kowe ora penting. Terus cerita, Nabi kula mau, terus kiyene medhit. Kiai ora niru kanjeng. Tetapi kan Nabi wis menang mergo disifati lomo iku. Memaklumatkan iku alinu mau sing. Dadi jenengan maca tafsir tenang engko sana. Model ban ape. Apa pek kira kepen salah sombo. Ora Nabi kok ora. Cocok. Lha awal ban ape kula pertama kiai sing mayori ban ape. Acara matolek mesti kula acara teng ban ape mesti kula. Ya nganti sepo. Terus kalau mulai jadi kaya tenan karena Mbah Mun wafat kan tambah jadi kaya tenan terus pamit yuk sito terus saat ini dengan ngisi ke Khalil Mbah Mutama Kirir kan akhir sana matolek kulo acara teng Mbah Sahal kulo aja akeh-akeh lah Mbah Nafek saat ini kulo sakir yuk sekali buyut Mbah Mutama Kirir semergi ya bodoh ngeluarin kan Raden Asnawi ya mbak maleman aja akeh-akeh kaya yuk borongan maksud kula ternyata kearifane kaya iki. Kowe ora kepengin salah, wedi salah. Iku malah sombong, ora Nabi kok. Dadi biasa mo. Wong kula ge menangi nyun sewu menangi kiai alim alama ya do sepuh. Zaman nomi nyun sewu maca ni kitab ya. Iya jenenge wong alim alama ya do jog sepuh. Dong Imam Ghazali wis alim alama ketemu Imam Haroman dibuli. Digandeng di sak ning kamar. Kowe roh kitab kuwi ribuan. Aku wani nyai bariku apal kabeh ora kaya kowe urung-urung wis nyai. Akhire terus fala jama Imam Al-Haromen. Dadi Yesus kiai kondang dibuli Imam Al-Haromen. Bazuber sami Bazuber alim alama modone Mekah bareng gondur maos kitab belum memenuhi standar sing dikersakno Mbah Mat. Ya tentu sudah alim sudah bener, mungkin tapi standarnya alim alama. Di pondok namane teng Fakih Mas Umam. Itu badhe usulihi min Mekah. Warga sarang sepakat Mbah Zubair di Kifake berko Mekah tas durunge. Badhe ning Mekah. Mane ke koyo aman sik ngaji kuwi ora usah isin tenang santai. Ora koyo aman terus sempurna iki menen manusa santai kene kiai santai.
saya ini uang terus jaga iman. Ubar kau yaman kok ngaji, sawangan ini orang hatam. Oh. Jadi kiai-kiai top ria itu yo Imam Ahmad yang tak cerita. Wes jadi muhaddis, al muhaddis al kabir. Wes jadi uang top, jadi mufti. Imam Syafi'i rawat tentang Baghdad. Dek ni aku rati yamilu ila madhabil khawarij zaman itu. Mereka dia ni ahli hadis kan. Dia ni macam hadis lah izani hina sini wawa mukmin walai sirku sarik hina yasrik wawa mukmin. Jadi sempat dengan tanda kutip terpapar faham takfiri murtakibul kabirah ku kafir. Bareng ketemu Imam Syafi'i tiga jelas. Imam Syafi'i rawat tempat. Imam Syafi'i kalah usuli. Wawa mertu ibu Muhammad bin Hasan wa Syafi'an. Ya Ahmad, idza kana murtakibul kabira kafirun fa bi ayyi syai'in yatub? Ya as-shalat. Bi shalat. Guyu-guyu Imam Syafi'i, guyu ngakak-ngakak Imam Syafi'i. Ya Ahmad, shalatul kafir la tasihhu. Ya Ahmad, shalatul kafir la tas. Terus Imam Ahmad faqabbala yadaihi wa rukbatai. Artinya apa? Kalau murtakibul kabira jadi kafir, mestinya ora usah kon shalat. Kan wong kafir ora wajib shalat. Nanti buat wajib no sholat berarti diam-diam ke darah niku jek mukmin. Sing wajib sholat itu wong mukmin. Semenjak itu dia terus fatar kal hadis wa akhudal fikha anis syafi'i. Tapi tetap Imam Syafi'i itu tahu diri kalah setar spesialisasi hadis ibar Imam Ahmad. Melani idha sohal hadis indakum fa'alimuni. Nak no hadis sohkai aku kandani. Wadribu kauli dunal khaid. Pendapatku sing beda hadisku buang. Masyur beliau ini kan idha sohal hadis wahuwa madhabi. Akhirnya dua orang ini berteman. Yang satu al-muhaddis al-gabir, yang satu al-usuli al-gabir. Namun ini disini ramah salah. Gak apa-apa nih misalnya khusuk, kanyaran aku rapati khusuk, gak apa-apa. Enggak saling ngeces. Oh. Tapi khusuk yang wali, khusuk yang wali, wah repot. Jadi disini aku biasa, aku wali sendiri, ini biasa maksudnya. Jadi Imam Ahmad tu ambil Imam Syafi'i orang kaya kalau ambil Muhabbah buat umurnya kaya kacik 4 tahun, 6 tahun, ini udah banyak, kan ketemu gede. Masa ini orang, pria itu biasa. Makanya Imam Syafi'i tetap neng bab hadis, nginduk Imam Ahmad. Makanya idha sohal hadis, kata-kata aku ngerti. Engkau nak aku di pendapat, kak yukholi fuhadil hadis, fadribu kauli dunal khair. Corong coba, terus pendapatku banteng yang tembok sekarangnya tinggal ya orang-orang ini fadribu kawali dunal khat. Akhirnya Imam Syafi'i ngendikan idha sohal hadis bahwa madhab. Dan sehingga Imam Ahmad karena dia hanya rawi ar-rawi al-mahdi nyun sewu coro dohir orapati sonak wil hadis walaupun tahu darah ini murtakibul kabiro itu kafir mungkin yang tasih hadis lai sinizani sinasni bahwa mu'min walai sirik kisarik sinasrik bahwa mu'min. Terus dia ini sempat berpikir iku kafir. Karena ketika Imam Syafi'i, lebih mana ya tuh? Ya, habis sholat. Ahmad, sholatul kafir lah atas itu. Akhirnya ditakwil. Mu'min sing yasni, yaf'alu fi'lal kafir. Mu'min sing yasrik, yaf'alu fi'lal. Tapi orang kafir sing yukhriju anil Islam. Nah, terus bariku ada periode takwil. Ya, intinya terus kepenak lah ke sana terus. Ya, terus. Jadi di sini udah biasa diskusi. Biasa. Masyur debatnya itu juga Mbah Mun nak cerita aku dulu saya hanya dapat cerita jadi saya tak boleh wan tentang bajuri meskipun kita yakin nak Muawiyah itu rasalah majaro bena aliyin wa Muawiyah tapi yang debat itu sehari tetap menang Sayyidina Ali tapi kita yakin wa majaro bena sohabi apa? Naskutu andu wa ajuri istihadi nusbi ceritanya ini sapa jenenge Mbah Muhabbat ini ceritanya Mbah Mun gak perlu nanti mau catat kitab. Ammar, Ammar yang terkenal, Ammar bin Yasir. Ini kan Ro'an, di masjid. Umumnya kabeh itu ahadun minas sohabah yahmilu labinatan labinatan. Ammar yahmilu labinatan labinatan. Jadi Ro'an itu lebih meyakinkan. Sampai Nabi digojlok. Mar, Mar, gue ada Ro'an tenanan. Tetap aja nasib pemsial, masih gue Ro'an tenanan. Jadi Nabi kan senangannya gojlok. Wayahak ya Ammar, taktuluka alfiatul bahiyah. Tapi tetap aja nasib pem taktuluka alfiatul bahiyah. Hasil suatu saat Ammar ini min fi'ati aliyin wa qatalahu fi'atu Muawiyah. Semenang Sayyidina Ali. Engko pas Nabi ngendikan di depan umum. Semenang epol lah Sayyidina Ali. Diparani Muawiyah. Al'ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Limadha? Fa inna Ammar min fi'ati wa taqtulu fi'atuk. Wa qad qala an-nabi wa hayya ya Ammar taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Tapi Muawiyah njenengan wong pinter, njenengan anake presiden, wis ora presiden, Muawiyah pinter.
laulaka makutila Ammar. Dia ini mati ya, bergobok kan melok perang. Dia ini bukan tengok-tengok Ammar, gak mati. Aku yang melok Andil. Laulaka makutila Ammar. Sengongkon sopo. Ya, tapi si Dina Ali panjerung pinter tenan. Idan kotala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu dipakai, Rasulullah pun bunuh. Fasa kata Muawiyah. Hari pentingnya mantek. Terus doni ru mantek berko. Idan kotala Rasulullah Hamzah. Kalau teori sebab itu dipakai, Rasulullah pun bunuh Hamzah. Karena sing utus perang Hamzah kan Rasulullah. Kotalahu wasiyun. Walau lam Rasulillah kan lama hadir Hamzah Uhudan. Walau lam yakdur lam yaktulhu wasiyun kan. Akhirnya Muawiyah menang. Yo yo pinter kowe, pinter kowe. Artinya ngeten Kang Ali, meskipun kita yakin itu masalah ijtihad dan kita tidak pernah nyalahkan Muawiyah, tidak pernah apa. Tetap secara ilmu itu enggak mungkin nufaddilu Muawiyah ta'ala aliyin. Jadi gue hebatnya ahli sunnah, darani bener kabeh, tapi yo sejajar Muawiyah ambek Ali. Tetap Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bar nomor 1 berpiro lagi Muawiyah. Bener yo bener tapi yo sejajar. Gak kiai lho Gus, kiai yang mondok suwi ya, yang lagi Islam kiai yo, ya iso aja jadi mubal deh. Tapi ya cingalan no Gus Rana ngawur ya. Mulai cilik kiai, waktu saya ngising Islam manyaran. Tarong sedan ya, di bidatan yang malaf gak gelap. Ini Gus, Gus Islam mulai cilik, waktu padunya Islam lagi wingi yo. Maksudnya ya hormati, tapi ya terus kon kiai ini sing Felix yo. Ya ada model gede gue ya. Iya, maturan sangat. Semoga Fatihah bareng-bareng. Haji kangge Rasulullah, kangge sedanten sahabat, sedanten para mu'alif, keluarga Damaran, sedanten keluarga Sunan Kudus, sedanten yang Islam. Al-Fatihah. Iya, maturan sangat. Mengke ngaji anut. Tadi wangsit. Suan.